Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube. Pagi ini saya mau memperbaiki pelapis dinding gedung walet saya yang kemarin kena angin kencang sehingga gabusnya atau styrofoamnya jatuh. Ada dua lembar yang jatuh. Ini ada dua lembar yang jatuh. Ini lantaran angin kencang dan juga karena pakunya tidak kuat atau pakunya kurang. Jadi pagi ini saya mau menambah paku. Menambah paku-pakunya agar gabusnya jadi kuat kembali. Jadi saya akan memperlihatkan bagaimana cara saya memasang styrofoam. Karena kemarin banyak yang tanya, "Bang, itu apakah dilem atau bagaimana itu?" Nah, jadi saya akan memperlihatkan bagaimana cara saya memasang styrofoam di dinding. Inilah hasilnya setelah saya pasang gabus, dan hasilnya di dalam sangat luar biasa. Suhu tetap stabil walaupun kena matahari satu hari, kena panas, panasnya tidak tembus. Jadi tinggal pemasangannya yang kita perkuat dengan paku yang sudah cukup banyak, dan saya rasa sudah mampu menahan dari angin.